الحمد لله رب العالمين. Orang-orang yang bersalah atau orang-orang yang memiliki salah kepada kita, apabila kita sudah dimintai maaf, itu tidak ada hak buat kita untuk tidak memberi maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al Muslimun Curah Jeru Panji Situbondo, rahimani wa rahimakumullah. Orang apabila punya kemampuan atau punya, di sini qadirun, punya kekuasaan untuk meluapkan, tetapi dia mampu menahan, ini level tertinggi dari pengendalian diri atas marah. Dan ini pahalanya kira-kira nih, kalau sudah dikondisikan oleh Allah, dipanggil di segenap makhluk suruh pilih bidadari, apakah orang yang disebut ini masuk surga atau masuk neraka kira-kira? Mas Gastian, kira-kira masuk surga atau neraka? Kalau sudah orang dipanggil oleh Allah, disuruh milih bidadari sebegitu, kemana nanti alamatnya? Surga lah. Masa sudah dikasih bidadari dimasuk ke neraka? Kan gak mungkin. Itu, gak mungkin. Padahal adegan itu belum sampai level penyeberangan sirat, belum sampai level penentuan surga atau neraka. Masih di hari kiamat, di padang mahsyar, ya, masih proses-proses mizan dan seterusnya masih akan di, itu sudah suruh milih bidadari. Berarti kedepannya tidak akan mendapatkan neraka yang pasti seperti itu. Dan ini level tertinggi. Nah, hebatnya lagi Al-Imam An-Nawawi di dalam hadis ini, kemudian di kitab yang lain beliau mencantumkan permisalan orang yang mampu menahan amarah padahal yang bersangkutan itu sangat memungkinkan untuk meluapkan kemarahan. Nah, ini Imam An-Nawawi memberikan satu riwayat di mana Sayyidina Husain, cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah atau cerita ini bukan hanya dongeng, tetapi fakta. Nah, Sayyidina Husain ini, Bu, punya budak itu statusnya seperti barang, disuruh apa aja ndak. Seorang tuan yang punya budak itu bebas mau diapakan, suruh kerjakan ini ngerjakan itu, disuruh kesana kesini, disuruh dagang, disuruh jualan, itu bebas. Nah, kalau pembantu, apalagi sekarang pembantu itu kalau sudah tugasnya masak, disuruh yang lain ya ngomel-ngomel atau komplain atau minta bayaran lebih karena tugasnya hanya tukang masak. Nah, kalau budak ini bebas, disuruh apa aja, memandikan kuda, disuruh menggiling, membuat roti, suruh masak. Nah, salah satu budak Sayyidina Husain ini ada yang bertugas, di antara tugasnya adalah kalau datang waktu sholat, Sayyidina Husain ini minta diambilkan air, dikucurkan air untuk berwudu dengan kendi. Kendi, ya, kendi itu apa? Ya, dari keramik atau dari tanah liat untuk mengucurkan air.
Nah, suatu ketika ini merusut jatuh pas ngena giginya Sayyidina Husain, sampai giginya ini patah, Pak. Bayangkan. Sampai gigi patah. Kalau kita pasti dasar enggak hati-hati kan gitu mesti. Nah, ini ngelihatin, Pak, ini. Sayyidina Husain ini dengan perasaan yang campur aduk mandeng itu apa? Menatap ke pembantunya itu, ke budaknya itu. Nah, ini apa yang terjadi? Kita akan masuk ke surat Ali Imran. Ada kaitannya nanti. Surat Ali Imran ayat 133 itu wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. 133 nggih. Kemudian 134. Ini nanti yang akan masuk ke dalam cerita ini. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini artinya bersegeralah kalian untuk memperoleh ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diperuntukkan buat orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa dalam hal ini adalah alladzina yunfiquna fis sara'i wadh-dharra. Orang-orang yang menafkahkan, yang mau menginfakkan hartanya, menafkahkan harta di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Baik pas banyak uang atau banyak harta maupun pas hanya pas-pasan. Itu. Jadi surga itu, ampunan Allah itu dalam hal ini tidak hanya dikhususkan buat orang yang berada, orang yang punya banyak harta, tetapi yang dorok pun, yang sedang berkesempitan pun berkesempatan. Sering kita kupas sudah, masalah berinfak itu bukan nominal jumlahnya, tetapi prosentase dari yang dia miliki. Konglomerat punya penghasilan sehari bersih 3 triliun. Kalau satu bulan berapa? Itu kalau dia infak sehari 10 juta dengan dibandingkan dengan kita-kita yang buruh arau, buruh petik melati, atau yang melijo misalkan, dengan yang seperti itu sehari infak 100 ribu, insya Allah di hadapan Allah, kalau sama-sama ikhlas, sama-sama mengharap pahala dari Allah, insya Allah pahalanya besar yang infak 100 ribu dibanding dengan konglomerat yang infak 10 juta satu hari. Nah, ini peluang bagi kita siapapun. Jadi ketika ada kata-kata alladzina yunfiquna, barang siapa orang yang menginfakkan hartanya, ngomong-ngomong tentang harta, ini bukan hanya bagi orang-orang yang kaya. Siapapun kita masuk dalam ayat itu. Dalam keadaan lapang maupun sempit, wal kadhimina ghaidha, dan mampu menahan amarah, wal afina 'anin nas, dan memaafkan, suka memaafkan manusia, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Itu arti ayatnya. Nah, kita masuk dalam kisah tadi. Ketika Sayyidina Husain menatap, memandang sang budak yang sudah memerotolkan giginya tadi, Pak. Ini budaknya Sayyidina Husain, ya hafal Quran, Pak. Maka Sayyidina budak ini kemudian refleks demi melindungi dirinya atau demi mengingatkan tuannya yang bisa marah ini, bisa disiksa ini. Langsung dia menyatakan bahwa wal kadhimina ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Lalu Sayyidina Husain bilang, aku tahan amarahku, aku tidak marah kepadamu wahai budak. Dilanjutkan lagi, Pak. Wal afina 'anin nas. Baiklah, aku maafkan kamu. Masih dilanjut. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wah. Sayyidina Husain kemudian, baiklah, sekarang aku bebaskan kamu dari perbudakan. Aku ingin berbuat baik, aku ingin mendapatkan fadilah dari Allah dari ayat yang kamu baca ini. Masya Allah, Pak.
Jadi nanti kalau anak-anak atau ibu-ibu suami pas pas bikin kesalahan terus ini potensi mendatangkan kemarahan orang tua atau kemarahan suami atau suami bapak-bapak apabila istri bersalah pada suami kepada istri kemudian potensi istrinya akan marah-marah, siapkan ayat ini, Pak. Ya, siapkan ayat ini. Seperti halnya budaknya Sayyidina Husain membacakan ayat potongan ayat-ayat ini dan alhamdulillah karena bertakwa betul Sayyidina Husain. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman apabila dibacakan oleh dengan ayat-ayat Allah, dia bergetar hatinya, dia apa? Tersulut rahmatnya. Seperti itu. Maka nanti kalau bikin kesalahan, baca aja ayat ini, Pak. Tapi ya harus paham itu, baik istri, suami, baik bapaknya maupun anaknya. Kalau paham ayat ini, insya Allah paham ayat ini. Nah, kemudian lanjut wal kadhibina ghaidha, keutamaan memberikan maaf itu. Jadi orang-orang yang bersalah atau orang-orang yang memiliki salah kepada kita, apabila kita sudah dimintai maaf, Pak, itu tidak ada hak buat kita untuk tidak memberi maaf. Jadi memberi maaf itu satu keutamaan, satu kemuliaan yang sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkali sudah kita angkat satu kisah bagaimana seorang Arab Badui tiba-tiba nerobos ke majelis Rasulullah dan Rasulullah dicengkiwing, dipegang apa bajunya, kerah bajunya, dipojokkan ke tembok, "Wahai Muhammad, saya orang susah, engkau pemimpin kaum muslimin. Saya termasuk rakyatmu, saya terjepit hutang. Bayar hutang saya." Dengan seperti itu, Pak. Tapi karena ini menyangkut ranah pribadi Rasulullah, Rasulullah sangat pemaaf. Sahabat-sahabat yang lain sudah getem-getem, seolah-olah ingin memenggal saja kepala ini. Jangan, jangan, jangan. Coba bagian Baitul Mal cek ada berapa. Nah, bayarkan, selesaikan hutang orang ini karena dia termasuk gharim. Gharim itu adalah orang yang terlilit hutang. Dan di antara 8 asnaf atau di antara yang berhak menerima harta zakat itu adalah orang-orang yang terlilit hutang, gharim seperti ini. Maka Baitul Mal, baginda Nabi langsung suruh cek Baitul Mal, selesaikan hutang-hutang orang ini. Itu ya, Pak. Jadi orang yang terlilit hutang berhak atas harta zakat.